persembahan kawan. Syabas. Syabas. Ruhila Amani. Wow. Secara langsung. Secara live. No lip syncing. No, tidak. Tidak. Silakan. Ya Allah, lontaran suara yang begitu hebat. Masa pagi-pagi, seawal pagi ini. Okey, saya tu. Pagi-pagi kena. Tapi ada surat masalah rock tu masih. Masih sharp. Itu on point. Trademarknya. Itulah dia lagu kawan. 1988. Lagu ciptaan Ramli Sarip. Dan membawa saya menggamit nostalgia. Lirik yang sama sahab. Tadi saya bagi lirik dekat dia, dia ingat proklamasi cinta. Nasib baik saya cakap lirik lagu. Jangan diproklamasikan pagi-pagi ini. Kawan, apa arti sayang dia dah macam gelabar dah begitu. Saya pasti para penonton di rumah pun mendengar balik dia macam mengimbau balik kenangan. Oh, betul. Ini perasaannya bagaimana? Sekian lama sejak 1988 sehingga ke sekarang ni peminat masih menyanyikan lagu, masih mengingati, evergreen lah. Tersentuhlah. Tersentuh. Walaupun bukan saya cipta lagu tu, tapi yang mereka masih lagi suka, masih lagi nak mendengar lagu ni, saya rasa saya bernasib baiklah, alhamdulillah. Bernasib cukup bertuahlah dapat lagu tu. Tapi yang kurang bernasib baik adalah peminat-peminat di luar sana. Selepas 6 studio album, tiba-tiba Ruhil Amani hilang seketika selepas mula 13 tahun ni. Ya. Jadi nak tahu Kak Ruhil di mana? Betapa. Tak adalah. Dengan suara yang lebih mantap. Tak adalah. Sebenarnya bila saya sudah berkeluarga, pasal karier saya, masa saya keluar album pertama, umur saya 13 tahun. Tapi saya mula menyanyi untuk rancangan TV semua. Umur saya 8 tahun, 7 tahun semua dah start menyanyi. Jadi daripada kecil menyanyi, bila secara profesional album pertama tu 13 tahun. Lepas tu bekerja. Jadi bila ada, saya sangat bersyukur dengan kejayaan rezeki yang Allah bagi, bakat yang tu. Peluang ni bukan senang, tak semua orang nasib baik. Saya memang bersyukur, tapi bila saya ada anak, saya tak nak miss segala anak punya langkah pertama, anak punya tu. Pasal masa zaman remaja saya, saya banyak miss. Pasal betul saya lah, kan. Betul juga kan. Saya banyak miss benda tu dan saya tak menyesal pasal saya memang nak jadi penyanyi. Tapi bila bab anak tu, semua benda saya saya tu, jadi itu yang senyap sikitlah. Itulah pengorbanan seorang ibu yang bila kita dah bergelar tak ibu. Sampai hati. Sampai hati memang kita nak melihat segala tumbuhbesaran yang kita nak ada kat situ. Saya dapat rasa naluri ibu. Ayahnya pun sama. Ayah akur saja. Ayah kata yes, mami kata kan. Yes. Tetapi bila kita dah anak pun dah menjangkut usia dekat remaja dan sebagainya dan membuat keputusan untuk kembali. Ya, pasal apa pun seni. Jiwa tu daripada kecil kan dah menyanyi. Jadi memang nak nyanyi balik. Memang walaupun saya tak aktif keluar album, tapi menyanyi kat rumah tu tetap memang teruskan. Pasal jiwa tu tak boleh larilah. Pasal daripada kecil pun, sebelum saya jadi penyanyi pun, kalau saya balik daripada sekolah, jiran-jiran semua dah tahu dah. Saya balik. Pasal daripada jauh suara dah nyanyi. Adik dah balik. Menyanyi daripada jauh. Dah tahu. Okey, anak Usin dah balik lah. Ya, untuk saya yang geli hati tu bila jumpa, dia panggil akak adik. Itulah. Akak adik. Itulah sampai sekarang. Kepala jam. Sampai sekarang. Adik tu dah jadi macam sinonim juga. Tapi kakak adik tu yang pelik sikit tu. Tapi nak cerita pasal zaman-zaman muda kan, 13 tahun Ruhil Amani mula nampakkan diri dalam dunia seni. Dan dikatakan pada masa tu ada orang takut nak sign Ruhil Amani sebab umur dia terlalu muda. Jadi sebab itulah dibujudkan Mata Hati Production. Ya, betul. Pasal sebenarnya banyak jugalah recording company kita orang pergi kasih kita punya demo. Sebenarnya salah satu lagu saya, Tangan Yang Memberi tu, M. Nasib, Pak Cik M. Nasib, jangan marah. Uncle M. Nasib. Bukan uncle. Brother M. Cipta masa tu umur saya 10 tahun sebenarnya. Tapi kita cuba buat Kawan adalah lagu terakhir yang dimuatkan dalam album Dika Masepi, album pertama saya. Tapi lagu Tangan Yang Memberi itu sebenarnya daripada umur 10 tahun. Jadi kita orang semua, ayah saya semua memang tu, tapi dia cakap takkan ada market untuk budak dan dan kebetulan masa itulah kami decide nak buat konsep, tak nak lagu kanak-kanak. Kita buat konsep walaupun umur 13 tahun dari segi muzik atau apa semua lebih kepada dewasa punya approach instead
lagu kanak-kanak. Alhamdulillah. Okay, kita ramai yang bantu saya, kawan-kawan ayah saya tu. Alhamdulillah. Itu perjalanan yang di mana ramai mengangkat dan membantu. Membantu kan. Pasal company sendiri, bila buat sendiri itu bajet tak banyak. Cita-cita menggunung. Duit tak menggunung. Betul. Duit. Tapi cita-cita menggunung tu pun disebabkan peminat juga. Dan kita ada komen peminat yang kita nak paparkan khas di mana beliau. Mari kita baca sikit. Mari kita baca sikit di laman Facebook. Itu dia. Lama tak keluar TV, suara masih seperti dulu. Kan dah kata. Alhamdulillah. Terima kasih telan banyak. Telan kaset ke? Kalau disebut kaset tu, tahulah umur dia berapa tu. Ori. Ini memang ori. Kita datangkan. Dia warm up tadi kat luar tau. Alhamdulillah. Jadi rata-rata di luar sana peminat memang amat merindui Ruhil Amani. Sebab kita nak sambut Hari Kebangsaan 2023 ini. Satu fakta saya nak kongsi dengan anda semualah peminat-peminat. Tahukah anda Ruhil Amani ada kacukan Melayu, Cina dan India? India. Itulah dia. Malaysia berada di sini kan? Di sini. Jadi apa tu mungkin babak-babak menyambut Hari Kebangsaan tu Kak Ruhil ingat lagi tak? Itu satu pasal, ini semua sebelah ayah saya. Pasal saya punya nenek Cina, ayah saya punya mak berbangsa Cina. Tapi waktu kecil, pasal nenek saya ni dia sakit. Dia selalu hospital. Jadi, walau kami berborak pun, saya memang bahasa Mandarin ke ataupun... Oh, push dah. Tak tahu. Push pasal dah, push. Dia pun dia banyak cakap campur Melayu yelah, ataupun time Inggeris. Tu kan? Time tu. Lepas tu, ayah saya punya datuk adalah India. Jadi semuanya yang sebelah ayah. Jadi dari segi macam dari segi tradisi atau apa tu, saya memang dididik oleh mak dan ayah saya. Memang apa-apa kita kena hormat. Alhamdulillah. Hormat itu penting eh. Itu paling penting. Jangan mempersendakan, jangan orang kata jangan rasa apa orang kata eksklusif tu, jangan rasa macam tu. Bagus. Jangan rasa macam tu. Maknanya kita kena sentiasa terbuka, kena hormat tu. Bukan kerana saya punya asal usul saja, tapi memang saya dididik untuk menghormati pelbagai. Alhamdulillah. Hormat pada semua. Hormat pada semua. Tak bangsa apa ke. Tak kisahlah kau nak menganut agama apa pun. Kita punya race kita tu apa. Yang penting kita respect. Respect dan kita kenal diri kita siapa, betul? Inilah dia dalam satu package Malaysia Badan. Satu Malaysia. Okey. Kita nantikan ada lagu-lagu baru dari Ruhil Amani. InsyaAllah. Terima kasih. Tetap bersama kita pada pagi nanti ini. Nanti kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Lagi live tarik tinggi lagi. Jangan panggil pagi. Okey, kita ada konsert istimewa Ruhil Amani. Mau tak mau nanti. Nanti kita buat bancian. Terima kasih sekali lagi kepada nostalgia seni kita Ruhil Amani. Terima kasih. Assalamualaikum Kak ya.